Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sesuai dengan instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan Manokwari, pelayanan di setiap puskesmas dalam kota Manokwari tetap membuka saat libur lebaran dan cuti bersama. Namun pelayanan hanya dibuka untuk bagian unit gawat darurat UGD. Melalui instruksi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan cuti bersama dan hari libur lebaran, namun untuk puskesmas tetap memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya untuk pelayanan unit gawat darurat. Koordinator UGD Puskesmas Pasir Putih, Yohanes Krimadi mengatakan, sesuai jadwal yang dibuat, ada 5 hingga 6 petugas medis dan ditambah seorang dokter umum, perawat dan bidan akan bergiliran melayani masyarakat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore melalui 2 shift. Bukan hanya melayani masyarakat yang sakit, namun juga Puskesmas Pasir Putih melalui unit KIA, ibu hamil, anak dan KB tetap melakukan pelayanan 24 jam. Pasalnya untuk mengantisipasi pasien yang datang untuk berobat. Karena disebutkan jumlah pasien yang datang memeriksakan diri ke UGD Puskesmas Pasir Putih sejak hari libur mencapai 40 pasien. Langsung dari Kepala Dinas Kesehatan, Puskesmas dinyatakan libur tetapi dengan catatan emergensi atau UGD-nya itu tetap standby untuk pelayanan kepada masyarakat. Kita di sini tenaganya itu dibuat jadwal, jadi mereka bergilir selama liburan. Jadi ada yang jaga pagi sampai siang, kemudian ada juga yang jaga dari siang sampai jam 5 sore. Hal senada juga disampaikan Koordinator UGD Puskesmas Sanggeng, Agus Hendro. Disebutkannya UGD pada Puskesmas Sanggeng selalu standby, memberikan pelayanan sejak pagi hari hingga jam 1 siang untuk shift pertama dan jam 1 siang hingga jam 7 malam untuk shift kedua, dengan 5 petugas medis, yaitu 1 dokter umum, 2 perawat, 2 bidan, dan ditambah 1 petugas apotik. Sementara pasien yang membutuhkan pelayanan laboratorium dan pelayanan umum lainnya yang tidak bisa ditangani di UGD Puskesmas Sanggeng, maka akan dirujuk. Sejak ditetapkannya libur lebaran dan cuti bersama, mulai tanggal 11 Juni 2018, maka UGD Puskesmas Sanggeng setiap harinya melayani 10 hingga 20 pasien. Di sini ini, dari Senin kemarin buka, tuh, jadi pegawai yang lain yang libur, yang sementara pelayanan ini dilaksanakan di UGD. Buka jam 8 sampai jam 7 ada 2 shift. Jam 8 sampai jam 1 siang, kemudian ada shift selanjutnya jam 1 sampai jam 7 malam. Pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas akan kembali normal pada tanggal 21 Juni 2018, waktu di mana seluruh aparatur sipil negara sudah kembali bekerja setelah menjalani masa cuti dan libur lebaran. Christine Bulamei mengabarkan.